Halo guys, hari ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengganti LCD solder. Terutama ini HP ini Samsung Guru Musik 2 atau B310E. Yuk kita langsung aja ya, kita tes dulu HP-nya. Nah, ini pecah nih. Jadi kita mau ganti ya. Berhubung saya nggak ada kuku, jadi saya bukanya pakai ini, guys. Terus kita buka ininya, bautnya. Terus memori kita cabut dulu. Ini udah, memorinya udah kita cabut. Ini ada tiga baut. Buka baterainya juga. Nih, udah. Ini tiga-tiga yang sudah kita cabut. Nah, kita buka casing belakangnya. Ini agak keras, guys. Kayaknya enak. Sebenarnya enaknya buka ini pakai ini, pakai yang saya pakai ini. Soalnya ini agak keras ini casingnya. Nih, udah nih. Tinggal kita buka ininya. Nih, LCD-nya. Nah, nih, ini solderannya nih. Kita solder aja nih, guys. Kita soldernya harus, kalau saya sih nggak pakai blower, saya banyakin tim aja sih. Ini ya, gini guys. Bentar ya, saya perdekat dulu. Udah kelihatan ya guys. Saya perdekatin lagi. Terus kita angkat pelan-pelan.
Bentar guys, ini ada lem ini. Ini kita angkat pelan-pelan ininya. Ini ada lem sedikit ini. Biasanya dia kasih lem ini. Ini kita harus pelan-pelan. Jangan sampai kakinya terangkat ini, bahaya. Tambahin dulu, tambahin sebanyak-banyaknya guys, biar enak bukanya. Tambah lagi. Ini udah nih guys. Udah tercopot nih guys. Tinggal kita bersihin. Udah bersih, kita tinggal kita bersihin dulu papannya. Ya, itu bersihin. Kaki satu hampir hilang ini. Ya, kita ambil yang barunya. Ini yang barunya, guys. Ini kita solderin dulu di sini.
Kayaknya udah nih, guys. Udah nih guys, kita tinggal pasang aja. Ini kita pasin dulu ininya, kaki-kakinya. Nah, ini kayaknya udah pas, guys. Nah, kita solder aja. Ini bagusnya kita pakai flow, guys. Kita pakai flow. Wih, kelepas. Kayaknya licin ya, bentar ya. Kita solder dulu, baru kita ntar taruh flux. Biar yang enggak blari-blari, guys. Terus kita kasih vlog. Ini vlognya. Kita kasih vlog biar enak soldernya, guys. Biar mempermudah kita solder.
Ini udah selesai guys. Ya, kita langsung aja coba ya. Kita lap sedikit. Dan kita tes. Dan ini ternyata ngebleng ini. Ya guys, tadi kan ngebleng putih. Saya solderin lagi kaki-kakinya. Mungkin tadi nggak kena semuanya. Ya kita tes ya. Tadi soalnya saya potong video ini. Nih, udah sip ini guys. Yuk, mantap guys. Ya. Ini kelepas baterainya. Ya, sekian video dari saya ya guys. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan thank you for watching.